Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gacha Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Terima kasih guys. Oke, di sini ya ada kabar yang tidak baik. Sempat ya tidak baik karena channel Cak Mujib ini sempat hilang, teman-teman. Di hack, nggak ngerti orang mana yang hack, dan intinya ya hilang seperti itu. Dan untungnya adalah ketika channel saya itu di hack dan melakukan live streaming, maka pihak daripada YouTube itu langsung mendelete ataupun ya menghide lah, di delete channel saya itu oleh YouTube, sehingga dikatakan melanggar aturan komunitas seperti itu. Setelah saya laporkan dengan berkas-berkas yang ada, alhamdulillah channel ini bisa kembali lagi. Dan terima kasih yang sudah membantu saya, ada Abang Akil, ada Abang Vincent juga, dan juga ada Abang Anton daripada Indoreact. Terima kasih banyak yang sudah membantu saya, yang support saya. Dan terima kasih buat Cak Lonjong yang senantiasa menemani saya di kala senang ataupun susah seperti itu. Oke guys, di sini ada requestan dari teman-teman berkenaan dengan Lebaran guys. Dan ya alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat Idul Fitri, melaksanakan hari raya ya, dan sekarang masih bau-bau Lebaran. Saya mengucapkan takabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aazina wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke guys, langsung saja di sini ada The Permanas Vlog. Jadi langsung saja kita play videonya. Let's go. Oke, ini video sudah agak lama ya. Kita lihat di sini ya 2017. Nah, kita akan mengetahui di sini hujan, guys. Pagi-pagi Lebaran. Kuala Lumpur hujan gede. Oke. Okay. Hey guys, kita mau ke Masjid Negara salat Id. Tapi sih hujan gede, guys. Hujan gede banget. Nanti kita lihat kayak gimana kondisi di sana ya. Oke, stay tune. Oke, mudah-mudahan enggak lama nih hujannya. Hujan gede pagi-pagi. Allah. Mau salat Id hujan. Ini berkah ya, berkah-berkah. Ketika salat Id dan hujan itu berkahnya, Masya Allah. Oke. Alhamdulillah guys, kita sudah sampai di Masjid Raya. Masjid Negara. Oh, Masjid Negara. Orang juga sudah mulai berdatangan di sini ya. Masjidnya besar, keren. Nanti kita lihat ini. Yang sudah kita lihat kemarin dari abang itu. Luar. Masya Allah, saya ada dengan takbiran ke sini. Oke, kita masuk ke dalam. Masjidnya nyaman, gede, keren. Alhamdulillah, sampai ke sini. Masya Allah, suasana seperti ini kita sangat-sangat rindu sekali guys. Dengan adanya pandemi, banyak juga istilahnya teman-teman yang kayak mengeluh lah, nggak bisa sholat Id gitu kan, karena dibatasi masjidnya. Aduh, masih rangkat-rangkat seperti ini. Masya Allah. Masya Allah, seragam di baju raya. Alhamdulillah sudah selesai sholat Id di Masjid Negara Kuala Lumpur. Ini masjid ramai sekali. Bukan cuma orang asli Malaysia, tapi banyak juga yang dari kayak dari Pakistan, dari Bangladesh, dari Indonesia jelas banyak. Ini sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai sholat. Kita lagi nunggu Mama, Oma, sama Aunty Monique. Ini Gani, pinter sholatnya. Nanti kita mau lihat ke dalam dulu ya, ke dalam masjidnya. Oke. Oke, kita masuk. Subscribe guys. Oke, okay. Permanas Vlog guys. Nanti saya sertakan di deskripsi ya. Oke guys, kita di dalam masjidnya. Ini ramai. Orang-orang alhamdulillah India semua ya. Bagi
Pakistan, Bangladesh. Masya Allah. Alhamdulillah sudah selesai. Oke, udah ketemu. Kita mau balik lagi ke hotel kali ini. Ya, cari tempat makan nanti. Kebetulan Intan juga ulang tahun hari. Iya betul, Intan juga ulang tahun. Kita sekalian celebrate. Iya. Bukan nih. Dan juga sekarang senang. Mimis lagi. Mimis lagi. Mana sih tadi kita? Oke, ada Mak Saleh ya. Masya Allah. Ada yang bagi-bagi permen guys. Bagi-bagi permen. Sekarang udah bubaran sholat nih. Keren guys. Alhamdulillah. Eh, halo Gani. Masjidnya bagus. Di luarnya juga ada bangunan-bangunan kayak jalur-jalur gitu. Makan dulu ya. We eat and go to the hotel. Mungkin kita mau makan di Madam Kwan. Lagi jalan-jalan. Di mall aja lah. Memang tinggal. Soalnya mau cari tempat yang proper, ngajak opa oma soalnya. Bisa lupa dari semuanya. Ya semoga saya diberikan rezeki. Hati-hati ya, Nak Licin. Apalagi lebaran di sana ya. Wow. Wah, itu seru banget ya pakai topi-topi gitu. Ah? Oke. Okay. Wow. Aduh, ada minuman laris manis. Udah enggak puasa jadi boleh minum. Oke. Okay. Keren. Oh, itu bangunan apa ya? Woi. Ini kok bangunannya kayak hey, Dek. Ciao. Ciao men. Ini belum ketemu sama yang kedua. Apa tuh? Yang ulang tahun. Oh iya. Kan Sarah ini tah. Birthday girl. Birthday girl. Hujan di sini udah ada matahari juga. Jadi suasananya enak banget. Oke, ini nunggu apa nih? LRT jauh. Naik taksi dan sampai seksi pun sekarang juga. Taksi nanti susah. Nah, pasar seni bas nanti sampai sini. Itu kayak sentral. Ya udah ke situ kayak sentral aja deh. Iya. Naik iya. Kasih ya ibu. Ah, Jakarta. Indonesia. Loh. Lagi libur. Aku jadi sini. Oh ya Allah. Masya Allah. Iya, makasih Bu. Iya, kita pengen ngerasain lebaran di sini. Iya. Oh, jalan-jalan. Makasih. Assalamualaikum. Iya. Iya. Makasih. Oke guys, kita mau balik ke dekat hotel cari makan. Nanti kita jalan-jalan lagi ya. Oke, stay tune di channel kita. Dadah. Alright guys, terima kasih The Permanas ya, Permanas Vlog. Terima kasih sudah sharing. Dan buat teman-teman semua, ternyata seperti ini ya suasana sholat id di sana. Dan yang saya ingin tahu sebenarnya suara takbirannya yang realnya gitu. Dengan adanya vlog seperti ini, saya jadi paham seperti itu. Ya sama aja dengan Indonesia. Wow, dan lagunya juga sama dengan Indonesia, guys. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, Allah, Allah. Laisal aid liman labisal jadid, walakinnal aid liman taqwahu yazid. Lebaran itu bukan karena kita berpakaian baru, bukan. Tapi
Lebaran yang sebenarnya adalah ketika takwa kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semoga dengan puasa dan juga lebaran ini takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah, semakin besar, dan kita termasuk orang-orang yang fitrah tentunya. Insyaallah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berakhirnya bulan Ramadan ini, dan juga kita sudah melaksanakan lebaran, melaksanakan salat Idul Fitri. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tradisi kita setelah lebaran itu silaturahim, kita sowan kepada sanak famili kita, terus kepada ibu bapak juga memohon maaf lahir dan batin. Dan ya, mungkin ini sangat-sangat bagus sekali bagi kita, momen yang sangat-sangat penting bagi kita dikala lebaran itu datang, agar dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti itu insyaallah kita termasuk orang yang fitrah kembali. Maka daripada itu, ketika momen Ramadan kita berpuasa, lepas itu kita hari raya Idul Fitri, maka jangan sampai ada dengki dendam di dalam hati kita. Ikhlaskan semua. Siapapun yang berbuat salah kepada kita, kita maafkan semuanya. Insyaallah kita akan kembali fitrah seperti itu. Oke guys, keren banget. Terima kasih Abang The Permanas Vlog ya. Semoga sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buat teman-teman sekalian, terima kasih banyak sudah support channel ini, sudah dukung channel ini sampai sekarang ini. Semoga sebelum tahun ini berakhir sudah 100.000 subscriber. Bantu untuk share ya teman-teman, sehingga saya lebih semangat lagi untuk membuat kontennya. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman yang request ya, langsung DM di Instagram atau link di komen. Tapi kebanyakan sih di Instagram sekarang, karena kalau di Instagram langsung saya buka, langsung saya balas. Teman-teman mau sharing, teman-teman mau ngobrol, boleh saja seperti itu. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.